Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa Senja TV. Inilah Karebat Terkini bersama saya Azwar Rahman, edisi 25 Juli 2012. Pemirsa, bulan puasa dimanfaatkan sejumlah pedagang musiman menggelar dagangannya. Yang dijual pun beraneka ragam, di antaranya campuran es buah hingga kelapa muda. Pedagang musiman ini bisa Anda temui di sekitar Pasar Sentral Kabupaten Sinjai. Di sekitar Pasar Sentral Sinjai, tepatnya di Jalan Gunung Bawakaraeng, Anda bisa menyaksikan pedagang musiman berjajaran memenuhi badan jalan. Umumnya, mereka menjual campuran es buah seperti kolang-kaling dan cendol aneka warna. Selain itu, di sepanjang jalan ini juga terdapat penjual kue tradisional seperti kue barongko dan doko-doko. Warga yang tidak sempat membuat menu buka puasa biasanya ke tempat ini. Pun mereka merasa terbantu dengan keberadaan para pedagang musiman ini. Mega, salah satu pedagang campuran es buah, mengatakan bahwa Ramadan menjadi berkat tersendiri. Setiap bulan suci ini tiba, pasti selalu dimanfaatkannya dengan menjual bahan berbuka puasa. Campuran es buah ini didapatnya dari kabupaten tetangga, yakni Kabupaten Bone. Ya, tiap tahun menjual cendol. Hanya di bulan puasa, Bu? Ya, bulan puasa. Ini cendolnya dari mana, Bu? Diproduksi sendiri atau beli juga? Ya, dibeli. Beli dari mana, Bu? Dari Bone. Dibawa ke sini. Selain Mega, pedagang musiman lainnya yang selalu memanfaatkan bulan Ramadan adalah Andi Iwan. Pria separubaya ini menjual kelapa muda di Jalan Persatuan Raya, tepatnya di depan Masjid Agung Sinjai. Kelapa-kelapa yang dijualnya ini diberi seharga Rp1.500. Iwan kemudian menjualnya ke pelanggan seharga Rp2.500 per buah. Profesi ini menurutnya sudah digeluti selama 5 tahun. Sejak kapan menjual kelapa ini, Pak? Sudah 5 tahun. Ini kelapanya diambil dari mana, Pak? Saya beli di kebunnya orang sebegitu 1.500, baru saya jual 2.500. Muslimin Zakaria Ridwan, Sinjai TV. Pemirsa, demikian Karebat Terkini untuk hari ini. Saya Azwar Rahman bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa dan sampai jumpa.